Pemirsa, operasi pasar yang digelar Kementerian Perdagangan untuk komoditi minyak goreng belum sampai menyentuh kalangan pedagang pasar. Seperti di kawasan Pasar Cicadas, Kelurahan Cikutra, Kota Bandung, para pedagang pasar masih menjual minyak goreng curah seharga Rp20.000 per kilogramnya. Sementara di retail Obral, minyak goreng murah ludes terjual. Sudah hampir satu bulan, harga minyak goreng di pasaran mengalami lonjakan kenaikan. Operasi pasar yang digelar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pun belum sepenuhnya dinikmati warga masyarakat. Seperti halnya di kawasan Pasar Cicadas, Kelurahan Cikutra, Kota Bandung ini. Harga jual minyak goreng curah masih di angka Rp20.000 per kilogram. Para pedagang memilih tidak lagi menjual dalam literan karena perhitungan keuntungan menjadi sedikit, sehingga mereka memilih menjual per kilogram. Salah satu penyebab kenaikan ini dipicu oleh ekspor sawit sehingga pasokan untuk produksi minyak curah dalam negeri menjadi terganggu. Apa ya, kita bagian sudah. Oh, di minimarket gitu ya? Ada yang 2 liter 28. Kalau untuk ke pasar-pasar belum berarti Pak ya? Belum. Pasar untuk berdagang lagi sih belum ada. Oke. Apa tahu nggak kira-kira harga minyak ini jadi mahal itu kenapa? Tahu nggak kira-kira? Kalau menurut berita mah karena apa CPO-nya itu. CPO-nya tinggi katanya. Iya, menurut berita. Pedagang lain pun juga menuturkan jika operasi pasar yang dilakukan hanya di dalam toko-toko retail saja, artinya tidak sampai menyentuh kalangan pasar rakyat. Padahal kebutuhan akan minyak goreng curah menjadi pilihan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Masih tinggi. Katanya kemarin di minimarket itu sempat di angka 14.000. Ya, 14.000 ya. Tapi kok ke pasar-pasar belum nyampe? Gak ada ya? Oke, siap. Tentu saja kenaikan harga minyak curah saat ini dirasakan berat baik pedagang maupun pembeli. Diharapkan operasi pasar tidak hanya menyasar retail saja, melainkan dapat menyentuh warga masyarakat secara luas. Yuana Kurniawan, Bandung TV.